Coba dilihatin nih. Ini bodinya apa jatuhnya nih Mas Gondes? Di atas medium. Di atas medium. Ini polanya gimana pola ekornya nih? Pola ekor W. W. Selanjutnya di sini ada burung kanari loper cerahnya nih. Cer yang ready hari ini ya. Ini adalah penampakan stoknya nih. Stok khusus di permukaan jadi 125.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Sigit. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Nah Mas Sigit, bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Nama kiosnya Sigit Bajang. Kios Sigit Bajang. Pasar Pramuka. Pasar Pramuka lantai dasar ya. Nah jadi untuk jam bukanya nih, jam operasional nih, jam dari operasionalnya setiap hari buka terus Mas. Setiap hari jam buka. Pagi tutup jam 4 sore. Jam 4 sore ya? Iya, tapi kalau jam misalkan ada kebutuhan yang sangat perlu, yang sangat penting lah Mas. Misalkan bisanya ngambil burungnya jam 7 malam atau jam 6 malam enggak apa-apa. Oh, bisa ya? Enggak apa-apa. Oke, jadi bisa nanti mungkin ada Mas Sigit, ada karyawannya Mas Gondes dan Mas Charles ya. Iya, bisa. Oke. Siap. Kemudian infonya lagi nih. Tanya Mas waktu kalau enggak bisa Mas ya. Enggak apa-apa, kita bukain. Bisa ya? Mau jam 8 malam atau jam 9 malam bisa ya? Jangan jam 10 malam ke atas Mas. Oke, siap. Kemudian infonya lagi nih, kirim-kirim bisa enggak? Kirim-kirim seluruh Jawa bisa. Jabodetabek dapat bonus, bisa COD. Kalau yang keluar pulau khususnya daerah Lampung, Jambi sama Palembang. Siap. Yang penting ongkir ditanggung. Tanggung pembeli Mas. Oke, kemudian dari tukar tambah nih bisa enggak? Enggak apa-apa, yang penting persyaratan burung bagus, sehat dan pastinya tidak ada yang cacat. Oke, sip. Kemudian info terakhir untuk misalnya ada harga beda dengan itu solusinya, datang di kios. Solusinya langsung di screenshot di channelnya Kabar Kicau. Kabar Kicau langsung nunjukin ke channel lain loh ya, Kabar Kicau. Biar sama-sama enak langsung tunjukin ke saya. Langsung ya. Ataupun ke karyawan saya juga boleh. Siap. Yang penting videonya harus terbaru ya. Harus terbaru ya, paling lama 3 hari lah Mas. Oke. Siap. Terima kasih infonya ya. Siap Mas, sama-sama. Oke pemirsa, kita lanjut ke burung yang pertama nih. Ini ada burung Srindit. Rekornya 50.000, kalau ngambil 2 90.000 katanya nih. Ngabisin stok ya. Iya Mas. Untuk berikutnya di sini ada burung terucuk. Ini harganya dijual murah aja nih. Yaitu di angka 20.000 yang mulus, 15.000 yang bondo. Kutilangnya berapa Mas Sigit? Kutilangnya 8.000. Oke, di sini ada burung jala kebo ya. Ini jala kebo. Harganya di angka 45.000. Oke, di sini juga ada burung perenjak Sumatera ya. Ini harganya di angka 20.000 aja nih. Oke, di sini juga ada burung seri gunting hitam pemirsa nih. Ini harganya di angka 50.000 aja ya, ngabisin stok nih. Ada juga burung pleci pacitan ya. Ini harganya di angka 90.000 aja nih. Lalu juga bangalan beli. Oke pemirsa, di sini ada burung pleci bustomi ya. Pleci bustomi harganya di angka 20.000. Kalimantan 28 Pak, mau Pak. Di sini ada burung pentet raja ya. Pentet raja harganya di angka 175.000 ya. Untuk berikutnya ada burung kepodang pemirsa nih. Kepodang emas harganya 230.000 ya. Besok ready banyak. Oke.
Poser rembo juga ready ya. Ini harga normalnya 200, dipromokan jadi 125.000. Ada juga burung perkutut Bangkok muda ya. Ini Bangkok muda harganya di angka, promo aja nih ya, itu di angka 50.000 ya. Di sini ada burung perkutut putih dan cemani ya. Untuk yang putih harganya 180. Kalau cemani harganya di angka 80.000 ya. Ini ada burung perkutut Bangkok ring SA ya. Harganya di angka 250.000. Oke, di sini juga ada burung perkutut apa Mas Sigit nih? Bangkok. Ini Bangkok biasa? Bangkok biasa. Tapi garansi bunyi ya? Garansi bunyi. Bangkok ring Santi, anaknya kok Santi. Oh, anaknya Santi. Berapa harganya? 500.000. Harganya di angka 500.000 ya. Garansi bunyi pokoknya, Mas. Oke. Ini juga ada burung perkutut Bangkok ring Arbi ya. Harganya di angka 250.000. Ring Santi 3,5 ya. Ini juga ada burung perkutut Bangkok ring Santi. Untuk harganya di angka 350.000. Oke pemirsa, di sini ada burung emprit ya. Ini emprit sawah ya. Emprit sawah, emprit batik nih. Harganya di angka 1.000 aja nih. 1.000 ya. Oke. Oke pemirsa, di sini juga ada burung ciblek semi ya. Ini ciblek semi harganya juga dijual murah nih, yaitu di angka 28.000 ya. Kalau ngambil dua katanya gocap nih. 15 semua. Ini ada burung kapasan kemiri ya pemirsa nih. Harganya di angka 15.000 aja nih. Untuk cipo juga ready. Yang mulus harganya di angka 20.000. Kalau yang bondong harganya 15.000 ya pemirsa nih. Ini ada burung secakinoi betina ya. Betina ini harganya di angka 180.000. Untuk secakinoi jantan juga ready ya. Ini yang jantan harganya di angka 325.000. Oke pemirsa, berikutnya kita akan review burung kenari loper gelap. Ini loper gelap harganya juga lagi dipromokan. Dipromokan jadi 75.000 aja ya. Selanjutnya di sini ada burung kenari loper cerahnya nih. Ini loper cerah harganya di angka 125.000 ya. Untuk kenari pocong juga ready pemirsa nih. Kenari pocong ini harganya di angka 170.000. Oke pemirsa, di sini juga ada burung kenari loper gacoran ya. Untuk yang gacoran infonya nanti sore datang banyak nih. Cuman kita posisi lagi di pagi hari pemirsa ya. Jadi nggak ketemu nih. Untuk harganya di angka 325.000. Nah, Mas Sigit. Ya. Ini biasa di sini stok perkutut melimpah. Ya, biasanya melimpah, Mas. Cuman hari ini lagi kosong. Hari ini lagi kosong. Enggak usah khawatir, besok datang 500 ekor.
Besok di hari Rabu ya? Rabu, tanggal 16. 16 Februari. Nah, pokoknya besok ada perkutut, ada cak ijo, ada mure, ada ini apa? Kapas tembak. Oh, kapas tembak masuk. Ya, kalau enggak ada langan, terus ada ini Mas, podang, podang Bali besok resi lagi, pentet Jawa Timur juga ada. Wah, full berarti ya. Pagi habis subuh bisa dipantau, Mas. Siap. Pagi atau jam 6 pagi lah. Oke. Okay. Iya, Mas. Kita langsung review burung berikutnya yaitu burung lovebird ya. Burung lovebird. Nah. Oke, pemirsa, kita langsung review burung lovebird yang ready hari ini ya. Nah, di depan kita ini ada lovebird warna Josan nih. Nah, untuk yang Josan berapa Mas Kondes harganya nih? Berapa harganya? 25. 25 ya. Oke, ini 25 aja nih. Kemudian di sampingnya nih, ini yang warna biru. Berapa yang biru Mas Sigit? 40, Mas. Yang biru 40.000 ya. Oke, kalau yang biru muda itu berapa Mas Sigit? Itu tuh yang muda tuh, yang sama kanan. Sama aja Mas, kalau pengambilan 3, kita kasih 100 Mas. 300.000 ya? Waduh. Kan kalau 40 kali 3 kan 12. Iya. Terus potongan 20.000 jadi 100.000. 100.000 aja ya. Oke, keren Mas Sigit nih. Oke Mas Sigit, ya, di sini juga ada burung lovebird yang minus. Minus matanya ya? Matanya berair Mas. Oke, jadi yang bisa nyembuhin langsung dimaharin aja ya. Langsung halo-halo. Nah, ini kita lihat matanya belekan ya. Iya, Mas. Berapa harganya nih? Harganya 15.000. Tuh ya belekan ya. Harganya di angka 15.000. Tapi kaki sehat? Kaki semua aman, Mas. Badan mata gemuk? Doang. Permasalahannya di mata doang. Oke, di mata doang ya. Iya. Sip. Oke, pemirsa, kita langsung aja ya review burung teledekan gunung nih. Ini teledekan gunung kelamin jantan dari mana, Mas Sigit? Dari ujung kulon. Jawa berarti ya? Jawa. Dari ujung kulon infonya nih. Benar ujung kulon nih? Ujung kulon asli. Ujung kulon ya. Ya, ini atas juga masih banyak. Mana lagi? Harganya lagi dipromoin nih. 4,5. Normalnya 600 jadi 450.000 ya. Oke pemirsa, jadi ini terpantau ya dari tadi pagi nih, udah bunyi mulu nih. Ini diombiokan padahal pemirsa ya, tapi udah rajin bunyi nih. Harga sama apa beda Mas Sigit nih? Harga sama aja Mas. Sama aja ya dengan yang tadi disebutkan ya. 4,5. Hah? Ledekan ori Jawa 4,5. 4,5 nih? Iya, normalnya 600 Mas. Normalnya 600 jadi 4,5 ya? Iya. Tuh ya. Pokoknya kalau mau 600 itu, 600.000 ya. Sekarang dibanting ya. Jaminan ori Jawa Mas. Oke. Stok banyak banget, gak usah khawatir. Iya, ini stoknya banyak nih. Tuh, yang mau nandain kita coba tarik. Nah, itu ya. Di situ ya. Tuh. Oke. Oke pemirsa, di sini juga ada ya burung red siskin nih. Ini red siskin impor ya? Iya. Masih trotol Mas Sigit? Trotol semua Mas. Itu jantan ini ada, jantan betina Mas. Jantan betina ada ya? Iya, sepasang 1 juta. Sepasang 1 juta, kalau perekornya berapa tuh? Perekornya kalau yang jantan itu 600 Mas. Ah. Kalau yang betina 400. 400 ya? Infonya untuk? Info untuk ntar sore habis asar. Hari ini hari apa nih? Hari Selasa ya? Hari Selasa, tanggal 15 Februari. Oke. Okay. Ntar sore habis asar datang banyak Mas, sama kenari-kenari gacoran, terus kenari bahan. Banyak lah Mas pokoknya. Banyak ya. Tergantung requestnya, kita nggak harus sepasang untuk resiskin Mas, enggak. Ya. Minta jantan doang boleh, betina doang juga boleh. Boleh ya. Oke, jadi itu saya sortirin tergantung requestnya. Siap. Besok hari Rabu bisa diramaikan. Bisa dipantau ya? Mas, bisa diramaikan. Okay. Tanggal 16 Februari. Ya. Terima kasih. Besok ya. Juga turun lagi Mas, ada turun cucak ijo. Cucak ijo sama anis kembang katanya. Oh, besok cucak ijo ya. Cucak ijo nopeng sama cucak ijo peh. Besok ya? Iya, besok. Oke. Okay. Pokoknya bagi para kicomannya, nggak usah sungkan-sungkan, langsung halo-halo yang nggak bisa kesini.
Siap, mantep nih besok infonya. Siap, ya. Siap mas, kabar kicau mantep. Oke, iya. Terima kasih nih. Oke Mas Sigit, hari ini salad burung apa nih Mas Sigit? Red Siskin Impor. Red Siskin Impor ya. Coba coba dicek dulu fisiknya nih. Fisik bagus ya Mas ya, nggak ada yang cacat. Nggak ada yang cacat ya. Burung gemuk. Ini sepasang apa betina semua? Ini jantan semua, trotolan. Oh jantan semua, iya, ini oke. Udah nampak trotolnya Mas, merah. Udah nampak ya? Iya. Dilanjut Mas Sigit. Oke Mas. Oke pemirsa, jadi ini ya situasi dan kondisi pasar burung pramuka kios Sigit Pajang nih. Nah ini dengan bapaknya nih Pak, ini dengan bapak siapa nih Pak? Heri. Dari mana Pak? Bekasi. Dari Bekasi, hari ini belanja burung kesannya gimana nih Pak? Bagus tuh. Hah? Enak juga, pelayanannya, penting tuh pelayanannya. Pelayanannya bagus ya? Bagus. Dan iya. Saya juga pedagang juga ya. Oh bapak pedagang juga. Iya, masa burung Narogong. Oh Narogong ya? Iya. Waduh ini terima kasih banyak nih. Semoga iya. Yang dari Bekasi bisa mampir ya. Iya bisa mampir. Oke siap Pak, dilanjut Pak. Iya iya, makasih ya. Iya. Oke pemirsa, untuk burung berikutnya ada burung cuca hijau PH ya, paruh hitam nih. Harganya di angka Rp350.000. Oke pemirsa, kita langsung aja nih review burung kacer yang ready hari ini ya. Ini adalah penampakan stoknya nih. Stoknya full ya hari ini. Oke kita langsung unboxing aja nih sama Mas Gondesnya nih. Oke kita langsung unboxing aja burung kacer ya pemirsa nih. Nah ini kacer yang dada putih ya. Ini yang dipegang betina apa jantan Mas Gondes nih? Betina. Betina. Siapan ya? Siap dipinang. Dicus. Siap dipinang, siap dicus. Harga berapa nih Mas Gondes? 2,5. Ini harganya 250.000 ya pemirsa nih. Oke, sehat gak nih? Sehat, walafiat, sehat rohani. Sehat rohani, jasmani ya. Iya. Oke, mata kanan kiri bagus? Mata. Oke. Mata bening. Masih perawan itu ya? Masih. Oke. Itu beri bang. Sip. Dilanjut yang sekarang yang bondol Mas Gondes, kacer jantan bondol ada nggak? Hah? Ada nggak yang bondol? Ada. Oke. Kosong ya? Yang mulus aja deh, kita langsung yang mulus. Yang mulus yang bondol. Udah ayo sekalian. Di unboxing, di unboxing. Unboxing lah apa? Ya, di unboxing. Nah ini biar pemirsa kabar kecil pada kenal nih, ini yang namanya Mas Gondes nih. Paling ganteng, paling keren nih. Tapi bohong, bener ya? Ayo, ayo, dilanjut nggak apa-apa. Berapa nih harganya nih? Yang kacer jantan? Kalimantan. Ya. 28. Ini 280 ya, mulus ya? Mulus. Sehat ya, gemuk. Sehat. Oke. Yang reject ada nggak Mas Gondes? Kosong ya? Ada. Oke. Oke pemirsa, kita langsung aja review burung murai batu MH non gembung ya. Oke kita langsung unboxing aja ya dengan Mas Gondes nih pemirsa nih. Oke Mas Gondes, kita berikutnya akan ya. Unboxing ya. Yoi. Burung murai batu MH non gembung nih. Coba di unboxing Mas Gondes nih. Stok berapa ekor yang masuk? Terbatas lah 10 ekor. Nah ini dia ya pemirsa nih tuh. Coba dilihatin nih, ini bodinya apa jatuhnya nih Mas Gondes? Di atas medium. Di atas medium. Ini polanya gimana, pola ekornya nih? Pola ekor W. W? Iya.
W ya. W. Berarti ini garansi non gembung ya? Garansi non gembung nih. Kemudian dari kalau ini jatuhnya ekor berapa? Ekor panjang atau ekor pendek? Ekor panjang kurang lebih 16 cm. 16 cm ya. Yang 17 ada enggak? 17 banyak. Banyak ya. Oke. Kalau di sini paling panjang ada ekor berapa nih? Ada 18 apa 19? Kalau yang 17 kadang pisah-pisahan. Oke, ya udah. Sip. Nah, untuk harga berapa itu Mas Gondes? Kalau yang di dalam box harganya 1.200. 1.200 ya. Bebas pilih ya. Bebas pilih. Oke, dilanjut Mas Gondes. Oke, pemirsa, di sini ternyata juga ada burung murai batu MH. Ini MH non gembung yang udah kondisi ya. Udah kondisi ngepur nih. Stok ada 5 ekor. Yang udah ngepur stok ada 5 ekor. Ini benar ngepur ya? Benar ngepur, Mas. Jantan? Jantan jaminan. Ekor? Ekor 17. 17-an ya? Iya. Ini sama ya? Ini sama. Harga berapa nih? Harga 1,4. 1.400 iya, pemirsa nih. Dipastikan non gembung, Mas, pokoknya, Mas. Non gembung ya. Garansi non gembung. Oke. Okay. Sama seperti yang tadi ya? Iya. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kios Sigit atau kios Bajang, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil ya. Dari situ langsung aja lurus terus. Nanti tidak jauh di sebelah kiri ada pelang pasar burung. Nah, di samping pelang pasar burung ada akses jalan ya. Kita langsung masuk saja ke dalam. Nah, tidak jauh adalah kios Sigit Bajang. Ini kiosnya ya, pemirsa nih. Jadi untuk aksesnya sangat mudah. Sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik berikutnya. Oke, biar nggak berlama-lama kita langsung lihat stoknya nih. Mana nih stok murai palangka? Iya, apa semua? 156 ekor palangka semua. Jadi di depan kita ini full ya tuh. Full dari atas sampai bawah. Murai semua. Dan di sini nih tuh, katanya full tuh. Kaki hitam, Mas, yang request kaki hitam kemarin ya. Ada ya? Ada pokoknya. Nih, ini kalau dibuka satu-satu ini sama ini, Mas. Jangan, ini. Jangan. Udah buat sampel aja. Oh, gitu. Tuh, pokoknya juga udah keren nih, stoknya ada 100 ekor lebih. MH-nya ya, nanti kita liput juga nih. MH juga ada, tenang aja bos, pokoknya stok aman pokoknya. Eh, udah tadi ya MH ya? MH udah, lupa saya. Tuh ya, banyak pokoknya nih. Kita langsung unboxing aja Mas Sigit ya. Oke, siap. Oke, tuh. Sip, digaskan lah. Oke, Mas Sigit. Iya, Mas. Kita beranjak akan review burung murai batu palangka. Murai batu palangka ya. Oke. Ini ada yang bahan dan ada juga yang sedang makan pun. Yang bahan ada, yang ngepur ada. Ya, stok berapa ekor stok? Banyak, Mas, ada 156 ekor. 156 ekor ya? Ya. Coba dari yang mana nih? Terserah, pengen panjang dulu ya. Ya. Ini yang ekor panjang berarti ya, kita mulai nih. Oke deh. Ora apa-apa. Berarti panjang disandingkan dengan pendek aja, Mas Sigit? Oh, gitu. Panjang ya. Pendek, Mas. Iya. Biar bisa nilai pemirsanya. Oke, Mbak, dipamerin dulu dong ini Mas Sigit. Nah, iya, biar kelihatan mukanya nih. Sip, ini yang panjang dan pendek ya. Iya, Mas. Dari segi fisik gimana? Dari segi fisik? Mantap, Mas. Ya. Bagus ya. Bagus. Gemuk. Gemuk ya. Iya. Untuk yang panjang berapa nih? Panjang kemarin 6,5, sempat 600, sekarang 580. 58 ya? Iya. Oke. Okay. Potongan harga lagi. Kalau yang pendek 380. Yang pendek 380. 80.000. Eh, yang benar kamu? Yang benar ya. Yang ini? Iya. Sehat enggak? Sehat banget. Coba dicek dulu. Fisiknya bisa enggak? Tapi jantan betina nih. Jantan lah, Mas.
Jantan awas hati-hati. Coba-coba. Nah ya gitu aja ceknya. Pelan-pelan. Gemuk ya. Pol gimana? Ulang. Yo. Bagus ya. Ush. Mata aman nggak kanan kiri tuh? Aman. No. Sudah disarat ya. Bagus. Bagus mas. Ekornya doang ya? Iya ekor pendek. Iya. Sehat. Sehat. Harganya? Pendek. 380. 38. Pendek sama bondol sama aja. Sama aja. Sama aja. 380. Nih. Yang betina juga 380. Nih sehat semua ya. Sehat semua bisa dipertanggungjawab. Waduh, aku kaget nih. Iya. Tak kasih jempol dulu nih. Iya. Tuh ya. Makanya tak kasih jempol spesial. Sampai kapan itu? Langka. Sampai hari Jumat. Ya. Ya oke. Ini kan Keren. Masih ada 3 hari mas. Ada 3 hari ya. Ini Kamis, Jumat. Iya. Kirain reject kali 38. Ya, kalau yang reject ada lagi. Oke. Okay. Setengah harganya. Pokoknya sekali lagi iya. Jempol nih. Dilanjut Mas Sigit. Iya mas. Oke, okay, keren. Yang bondol ada ya? Mana yang bondol? Ya. Nah, berikutnya nih, ini yang bondol ya? Iya. Yang bondol ini tadi seperti disebutkan sama ya 38 iya, ya. Sama 380.000. Pokoknya di sini stok 100 ekor lebih. Iya. Bebas pilih ya. Bebas pilih, Mas. Aman pokoknya. Aman. Sip, dilanjut Mas Sigit, pokoknya keren nih. Nah, Mas Sigit, di sini juga ada burung murai batu palangka yang makan pur. Oh, dia ngepur ya? Pur total. Purnya apa di sini? Pur ayam, Mas. Pur ayam ya? Ayam, pokoknya udah makan pur ayam. Oke. Iya. Siap. Ini kelamin jantan ya? Jantan tulen, Mas. Jatuhnya ekor apa nih? Ekor panjang. Berapa harganya? 700. Wih, 700.000 aja ya? Iya. Oke. Oke Mas Gondes, di sini juga ada burung murai batu palangka ya. Ini yang minus, yang reject. Ya. Rejectnya di mana nih? Ini kakinya agak bengkak dikit. Oh kakinya bengkak dikit ya. Ini yang, oh ini nggak normal ya? Iya. Nggak doang. Nggak normal ya ini ya? Ini doang. Oke. Tapi ini kelamin jantan betina nih. Perutnya juga gemuk ya? Gemuk. Jantan betina nih? Ini hitungannya ekor pendek. Ekor pendek. Kelaminnya nggak tahu. Kelaminnya jantan. Jantan. Oke, harga berapa nih? Harga 2,5. Harganya 250.000 ya. Oke, Mas Gondes. Siap, terima kasih infonya nih. Ini kalau ngomong seneng banget. Mentang-mentang makan 5 piring. Oke. Di sini juga ada burung anis merah ya. Jantan mandiri. Anis merah trotol, bagus banget nih. Anis merah trotol harganya di angka 370.000 ya. Anis merah MH. Ini ada burung anis merah muda hutan ya pemirsa nih. Untuk harganya di angka 350.000. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.